Agen perubahan bagi seorang guru mengandung makna bahwa guru sangat berpengaruh di dunia pendidikan. Dan itulah yang saat ini saya tekuni sebagai guru pedalaman di Desa Werua, Kaimana, Papua Barat. Namanya Rosaria Panggabean. Saat ini, dia menjadi guru di FLC Tarwata, Kaimana, Papua Barat. Mengajari anak-anak agar memiliki pemahaman tertentu tentang apa yang mereka belum tahu, bahkan pembentukan karakter anak juga menjadi bagian dalam tugas perutusan ini. Namun, dalam perjalanan ini, secara tidak sadar juga ikut mengubah kehidupan saya. Hidup di pedalaman Papua dengan segala keterbatasannya, ambil bagian dalam cerita tersebut. Keperluan yang mudah didapatkan, mobilitas yang begitu lancar, hanyalah bagian dari cerita hidup di perkotaan. Tapi bagaimana dengan kehidupan di desa? Semuanya berbanding terbalik. Waktu 6 bulan selama di pedalaman sudah memberi pelajaran bagi saya bagaimana mensyukuri hidup dari kacamata yang berbeda. 2 minggu pertama saya datang ke desa ini, sebelum program Papua Terang direalisasikan di desa kami, keterbatasan listrik dan sinyal menjadi tantangan awal yang harus saya lewati. Tapi bagi saya, itu merupakan proses pendekatan saya dengan partner saya. Bagaimana tidak? Dengan segala keterbatasan itu mengharuskan kami untuk lebih intens lagi dalam berkomunikasi. Hidup sederhana dan kebutuhan yang mengandalkan hasil alam adalah satu hal yang juga saya lalui saat ini. Di sini saya juga belajar tentang memberi tanpa mengharapkan pamrih. Selama di Werua, saya sangat merasa terbantu dengan kemurahan hati orang tua dan anak-anak yang selalu memperhatikan kami. Ada kalanya ketika kami ibu guru sedang mengangkat air, anak-anak ikut berpartisipasi membantu kami. Atau bahkan ketika kami sedang kehabisan makanan di rumah, orang tua dengan berbaik hati memberi kami makanan yang mereka dapatkan dari hasil kebun mereka seperti cabai, tomat, sayur, ataupun singkong. Walaupun terkadang saya tahu bahwa yang mereka miliki hanyalah itu. Dan yang paling kami nantikan saat kebersamaan makan sayur adalah daging rusa yang didapatkan bapak-bapak sebagai hasil buruan mereka di hutan. Makan nasi walau ditemani dengan sayur juga suatu hal yang patut untuk tidak saya keluhkan selama di desa. Dibandingkan dengan anak-anak atau orang tua yang saya dapati di desa, gimana mereka hanya bisa makan pisang atau singkong yang direbus saja. Tapi perubahan dari pola kehidupan yang seperti ini saya kan ini karena Tuhan percaya bahwa saya mampu. Ditempatkan di tengah anak-anak dan orang tua dengan segala perubahan pola hidup, meyakinkan saya menjadi pribadi yang tidak harus mengukur kebahagiaan dengan nilai materi saja, tetapi juga dari hal-hal yang sederhana yang saya terima hingga saat ini. Semoga dengan kehadiran Rosaria dapat terus membangkitkan semangat dan harapan anak-anak untuk dapat terbebas dari kebodohan dan kemiskinan. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship guru pedalaman di Tarwata, Kaimana, Papua Barat. Helping people live a better life.